Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini daripada Berita Harian Online. Ahli Parlimen Pasir Mas buat laporan polis kes hina permaisuri agong. Pasir Mas, Ahli Parlimen Ahmad Fadli Syahri hari ini tampil membuat laporan polis terhadap pengguna Facebook atas nama Fahmi Reza kerana dikatakan menghina Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Ahmad Fadli yang juga timbalan Ketua Pemuda PAS berkata, Fahmi Reza memuat naik satu hantaran yang menghina Raja Permaisuri Agong, dengan menulis, "This is dengki ke." Walaupun tajuknya ringkas, pada saya ia mempunyai niat untuk menghina Raja Permaisuri Agong. Sepanjang pemantauan saya terhadap individu bernama Fahmi Reza ini, dia sudah banyak membuat lakaran, kartun agak musik sensitivity perkauman dan agama. Ini adalah had maksimum dan beliau tidak sepatutnya melakukan sehingga ke tahap menghina institusi beraja seperti ini. Sehubungan itu, Ahmad Fadli memohon pihak polis membuka kertas siasatan dalam dan mengheret individu berkenaan ke muka pengadilan supaya perbuatan menghina secara keterlaluan itu dapat dielak dan menjadi pengajaran kepada pengguna Facebook lain. Walaupun negara ini demokrasi dan kita bebas bersuara untuk mengatakan hak dan sebagainya, ada had dan batasannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.